Beli 12 unit jet tempur Mirage 2005, Indonesia harus tambah 1,5 triliun lagi untuk layanan ini. Vino Revano, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Mirage 2005 menjadi salah satu jet tempur yang akan segera memperkuat Angkatan Udara Indonesia. Dibeli dari Qatar, Mirage 2005 rencananya akan menjadi jet tempur interim Indonesia sembari menunggu Rafale datang. Total ada 12 unit Mirage 2005 bekas Angkatan Udara Qatar yang dibeli Indonesia. Selusin jet tempur canggih tersebut nantinya akan ditempatkan di Lanut Supadio, Pontianak. Melansir Avian tanda hubung case.fr, Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023, pembelian Mirage 2005 menjadi yang pertama kali bagi Qatar untuk mengekspor peralatan militer produksi Dassault Aviation. Kesepakatan akuisisi 12 unit Mirage 2005 mengharuskan Indonesia untuk merogoh kocek cukup dalam. Nilai pembelian pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan Indonesia harus menambah sekira 100 juta dolar atau setara 1,5 triliun rupiah lagi. Tambahan dana tersebut untuk layanan terkait seperti pelatihan dan pemeliharaan. Penjualan ini diharapkan dapat membantu memperdalam hubungan antara Qatar dan Indonesia. Selain itu, memperkuat pula kemitraan strategis dan aliansi mereka. Kontrak jual-beli juga mewakili perkembangan penting bagi Dassault Aviation. Pasalnya, perjanjian yang dibuat menandai ekspor pertama Mirage 2005 ke Asia dan membantu memantapkan posisinya di antara produsen pesawat terkemuka dunia. Mirage 2005 adalah pesawat tempur multiguna yang dikembangkan oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Diperkenalkan ke Angkatan Udara pada akhir tahun 1980-an, Mirage 2005 mewakili evolusi besar dari keluarga Mirage 2000. Pesawat ini dikenal luas karena kinerja yang luar biasa, kemampuan manuver dan kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai misi udara. Mirage 2005 dilengkapi dengan avionik canggih, termasuk radar multimode, sistem senjata canggih, dan antarmuka manusia mesin yang canggih. Jet tempur tersebut telah digunakan oleh beberapa angkatan udara di seluruh dunia dan telah terbukti efektivitasnya dalam operasi militer nyata. Bisa dibilang, Mirage 2005 merupakan aset berharga untuk memastikan superioritas udara, melakukan misi serangan darat dan mempertahankan wilayah udara dengan keandalan dan presisi tinggi. Melansir Eurasian Times, Sabtu kontrak jual-beli 12 unit pesawat tempur Mirage 2005 bekas Angkatan Udara Qatar mencakup komponen dan layanan tambahan. Layanan tambahan yang bakal didapatkan Indonesia termasuk 14 mesin. Kemudian ada paket layanan dukungan komprehensif selama 3 tahun dan peralatan pendukung darat yang penting. Tak ketinggalan, perlengkapan pelatihan awak kapal dan berbagai bentuk dukungan lainnya juga masuk dalam rincian kontrak. Sesuai perjanjian, pengiriman pesawat diharapkan selesai dalam waktu 2 tahun sejak tanggal kontrak. Editor, Vino Revano. Sumber, Eurasian Times, Avian tanda hubung case.fr.